Tradisi nukeran duit mapak lebaran ngerojong Bank Indonesia Jawa Barat natahareukeun 18 triliun ke masyarakat. Tapi pihak otoritas jasa keuangan miharap masyarakat ulah maksakeun diri nukeran duit keur dibagikeun upama dina kaayaan ekonomi anu susah. Pihak OJK meredi masyarakat ulah kairut ku pinjaman online saukur keur ngabagikeun duit anyar nalika lebaran. Mapak Lebaran Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat nyiagakeun 18 triliun duit pecahan leutik ti mimiti 20.000 tepi ka 1.000 di 800 pangladen keur nukeran duit. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Erwin Gunawan Hutapea ngebrehkeun, pangladen nukeran duit disayagakeun ti mimiti 4 tepi ka 18 April 2023. Saban masyarakat bisa nukeran duit maksimal 3,8 juta. Ada 800 titik layanan perbankan yang bisa digunakan oleh masyarakat sampai dengan lebaran dengan jumlah uang yang kita sediakan 18 triliun lebih dari proyeksi kebutuhan yang sekitar 17 triliun. Sajroning itu, Wali Kota Bandung Yana Mulyana miharep masyarakat nukeran duit anu asli turta jumlahna jinak. Masyarakat ge dipiharep teu balanja kaleuwihi mapag lebaran lantaran pihak nang ngajamin stok bahan kabutuh pokok sarta ngajaga hargana. Dengan difasilitasi oleh BI, OJK dan perbankan, pada saat menukarkan uang itu insya Allah uangnya asli dan insya Allah juga tepat jumlah. Jadi tentunya terima kasih dan tadi disampaikan juga oleh Pak Erwin, masyarakat tetap bijak menggunakan uang, belanjalah sesuai kebutuhan, tidak perlu ada panik buying karena insya Allah kami pemerintah kota menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan insya Allah kami juga dijaga di sisi harga. Kepala OJK Kantor Regional 2 Indarto meredih masyarakat ulah maksa kendiri keur nukeran sarta ngabagi-bagikeun duit upama keur dina kaayaan ekonomi anu susah. Dirina ge miharep masyarakat ulah kairut ku pinjaman online saukur keur ngabagikeun duit anyar nalika lebaran. Dumeh ayeuna pinjaman online lemen ngaprovokasi masyarakat keur nginjem duit. Kasih uang baru, tapi kemudian masyarakat sebetulnya lagi tidak punya uang. Kalau ke perbankan pasti perbankan malah kalau pinjam uang yang bisa lari ke pinjol. Nah, makanya saya mengimbau kepada masyarakat jangan memaksakan diri untuk menukar uang karena tadi untuk berbagi uang baru. Sementara memang keuangannya belum ada nih. Jujur di bulan Ramadan yang lebih baik pasti mereka pun tidak memasalahkan. Jadi hati-hati di masa-masa seperti ini pinjol pasti akan terus secara masih terus berpihak untuk memprovokasi masyarakat untuk meminjam pinjol. Lumasar kana data Bank Indonesia, sumebarna duit mapag lebaran 60% di Priangan, 20% di Ciayu Maja Kuning, sarta 15% di Priangan Wetan. Masyarakat digeuing leuwih merenah ngokolakeun duitna, salah sahijina ulah mopohokeun investasi, turta sodakoh keun masyarakat anu teu mampu. Budi Hartati, Bandung TV.